Halo teman-teman, berjumpa lagi di podcast Gadis Desa, obrolan manis penuh rasa bersama saya Isti Karimah dari komunitas Rawat Baca. Nah teman-teman, pada kesempatan sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih teman-teman dengan salah satu perempuan inspiratif, ada Mbak Desi Arum. Halo, yeah. Mbak Desi, boleh disapa dulu Mbak teman-teman? Halo teman-teman. Mbak Desi Arum ini adalah kepala cabang dari BPR Arta. Maaf. Tahu ulangi. Iya, iya. Branch manager. Ya, oke, oke, oke. Nah, teman-teman, Mbak Desi Arum ini adalah branch manager dari BPR Sentral Arta Pemalang, teman-teman. Nah, kenapa kita ngajak ngobrol Mbak Desi? Karena kita pingin tahu lebih dalam nih seputar dunia keuangan ya Mbak, apalagi ya, perbankan gitu. Nanti juga kita akan ngobrol-ngobrol seputar financial planning dan juga yang lagi ramai banget, investasi bodong tentunya. Supaya teman-teman nanti lebih paham dan lebih teredukasi mengenai bagaimana seharusnya berinvestasi yang lebih aman ya teman-teman. Nah, tapi sebelumnya, gak enak kan kalau kita belum kenal nih sama Mbak Desi Arum. Supaya teman-teman lebih kenal lagi, boleh cerita sedikit dong Mbak, profil singkat dari Mbak Desi Arum. Ya, terima kasih Mbak Esti. Ya, teman-teman semua, nama saya Desi Arum. Status saya menikah, punya satu anak yang lucu. Ya, saya dulu kuliah di Universitas Diponegoro, jurusan Public Relations. Apalagi nih Mbak yang mau ditanyain? Boleh cerita mengenai ini Mbak, kegiatannya nih sedikit. Buat teman-teman supaya paham nih, kegiatan dari branch manager tuh ngapain sih, apa sih gitu. Bedak-bedak marketing. Bedak-bedak marketing. Enggak sih, saya sibuk survei, sibuk ya membuat pipeline-nya teman-teman. Terus membantu untuk cabang maju ya, khususnya untuk profit. Sekarang kita kalau perusahaan nggak profit gimana kita ya, jadinya? Betul, ya kan, gitu. Terus ya sama sih seperti yang lainnya ya, pada umumnya bank-bank ya tetap ngejar target. Oke, betul, betul, betul. Nah, sebelum jadi branch manager, pasti kan Mbak Desi itu kan juga dari lulusan awal kuliah dan sebagainya, itu kan juga bertingkat ya Mbak, secara betul. Profesi gitu. Boleh cerita sedikit dong Mbak, maksudnya perjalanan dari profesi Mbak Desi gitu, kan supaya teman-teman juga punya gambaran nih, oh ya aku ketika mau jadi branch manager tuh apa aja yang harus aku lewati gitu. Iya. Saya sih awalnya nggak kepikirannya jadi branch manager di dunia marketing, apalagi di perbankan ya. Saya itu kan dulu mimpinya jadi PR. Oke. Okay. PR yang terkenal, PR yang hebat. Wow. Ya. PR yang bisa bikin iklan paling bagus gitu. Okay, cuma yeah, ternyata takdirnya berkata lain nih, yeah. Balik setir nih ke dunia keuangan gitu. Awal mula karir saya pernah jadi PR juga, karena mimpi saya jadi PR ya. Saya pernah jadi PR di hotel, salah satu hotel di Semarang. Cuma nggak lama, cuma 4 bulan. Setelah itu saya pernah di TV juga dulu. Nggak lama juga, cuma 1 tahun. Terus akhirnya karena saya anak bontot ya, saya harus pulang ke Pemalang, ke kampung halaman saya tercinta. Dan saya ingat banget tuh dulu kata Pak mantan gubernur Jawa Tengah dulu ya, balik desa bangun desa. Jadi ketika kita pulang tuh ada dong yang harus kita lakuin gitu. Iya betul. Iya betul. Dan pas saya masuk pertama ke dunia perbankan, dulu saya pernah di boleh sebut merek nggak sih? Boleh, bebas Mbak, bebas. Saya pernah di Bank Mega KCP Pemalang sebagai funding ya, teman-teman marketing biasa dulu. Itu sekitar 4 tahun setengah. Saya tuh dulu nggak pernah ya kepikiran kerja di bank. Cuma karena di Pemalang cuma ada bank, saya kan bingung ya Mbak mau ngantar di mana ya. Iya, iya. Daftar CPNS kayaknya saya nggak keterima ya. Dari yang daftar udah banyak banget nih, jadi aku mundur dulu gitu. Terus akhirnya saya masuk ke bank. Terus ternyata dunia ini kok asik juga ya. Okay. Karena saya hobinya ngomong sama kayak Mbak Isti nih. Saya hobi banget ngomong, saya hobi ketemu orang, saya hobi bangun relasi, saya hobi kasih cuan.
Dan itu saya ngejalaninnya enjoy aja gitu loh, walaupun targetnya gede, walaupun awal-awal saya tuh nggak punya, kalau di bank itu kan butuh sebuah portofolio ya untuk jadi marketing. Saya dulu nggak punya portofolio, saya dulu mengawali semuanya tuh cuma pakai GPS dan nyetir mobil sendiri. Belum dapat driver kan pas itu, karena kan masih anak junior ya gitu. Cari-cari alamat orang, door to door ke toko-toko gitu, sampai akhirnya pada suatu saat saya punya pimpinan baru dulu pas di bank yang pertama itu, saya diajak ke komunitas, ya kan, ke komunitas, terus saya dikenalin sama komunitas itu, komunitas ya Jengsut ini Pemalang, terus akhirnya di situ mulai dekat orang mulai kenal saya. Jadi orang kalau punya duit lebih mulai ingat saya gitu. Okay. Saya ditelepon untuk apa namanya, mereka mau investasi gitu loh, mau nabung lah, mau sebagainya, mau insurance juga gitu. Terus setelah saya belajar 4 tahun di perbankan pertama, kemudian saya di hire ya sama perusahaan asing ya. Boleh sebut nama juga ya? Boleh, nggak apa-apa. Ya, saya di hire sama PT Siemens Niaga untuk di cabang Selawi. Jadi saya dulu PP Pemalang Selawi sudah kayak ini ya, supir bus antar kota gitu. Dan pas itu saya handle prioritas banking, jadi kebanyakan yang nasabah saya handle itu nasabah prioritas ya. Jadi yang mainnya US, mainnya Singapura dolar, mainnya Cina yuan, itu kita handle semua ya. Jadi dan dulu kan kita harus ngerti nih, jadi financial planner di perbankan kan harus ngerti nih, nasabah harus diarahin kemana, ya, nasabah biar cuan tuh gimana, kita setiap hari harus update market, kita setiap hari harus ngikutin harga, ngikutin harga obligasi, harga US, harga emas, IHSG, indeks saham gabungan, gitu. Kita harus ngerti semua. Jadi sebelum ke nasabah kita memang harus belajar, semua harus dibaca, jangan sampai kalau nasabah tanya kita nggak ngerti gitu. Iya, betul. Karena kan kalau orang yang ngerti gimana kita mau dipercaya ya? Iya, betul. Nanti malah jadi ragu. Iya, Mbak ya nggak ngerti yuk, malas gitu. Gitu sih. Terus ya setelah di CMB 2 tahunan lebih, kemudian saya di hire sama PT Bank Sentral, Bank Pengkreditan Rakyat Sentral Arta. Ya, dia itu pusatnya ada di Tegal, ownernya beberapa orang Tegal. BPR ini yang sedang berkembang ya, BPR Sentral Arta ini sedang berkembang di Pantura, khususnya Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan, Batang. Karena kita sedang bertumbuh, kita bertumbuh menjadi besar. Jadi kita juga untuk segmennya mulai mengikuti lah. Gitu. Jadi saya nggak instan ujuk-ujuk ada di sini ya. Semuanya butuh proses. Saya pernah nangis ditolak nasabah juga sering dulu. Pernah dimarahin orang juga sering dulu. Ya itu kayaknya pengalaman paling apa ya, paling mengesankan yang dialami para marketing gitu. Iya, ya. Iya betul. Nah yang pingin saya tanyakan ini juga yang menarik, mental dari para marketing ini luar biasa ya Mbak ya? Iya betul banget, iya. Karena kan gimana tuh caranya waktu itu Mbak menghadapi penolakan-penolakan gitu kan? Karena kan itu bagi sebagian orang yang menyakitkan kan, dan marketing itu kan sebenarnya bukan hanya kemudian menjadi kebutuhan dari profesi nih. Teman-teman yang mungkin juga punya bisnis atau usaha juga kan mau nggak mau harus jadi marketingnya buat bisnisnya sendiri. Ya, kalau pengalaman Mbak menjadi marketing tuh gimana sih rasanya? Menyenangkan banget ya kalau saya. Malah menyenangkan. Menyenangkan karena saya menjalaninya mungkin dengan hati ya. Iya. Terus ya itu tadi karena hobi saya ngajak ngobrol orang, hobi saya bersosialisasi, jadi nyambung gitu loh. Jadi kedekatannya kita yang kita jalin ke beberapa nasabah ya, jadi sekarang malah kayak saudara. Jadi apa ya,
nge-brand worth-nya tuh nggak ke branding kita di mana, tapi mereka tuh lebih ke kitanya gitu loh. Percaya ke apa namanya, ke individu. Jadi kan karena kalau jadi marketing itu kan harus bisa membawa diri ya, harus bisa dipercaya, karena kepercayaan itu sangat mahal. Iya, betul. People buy from trust. Iya, itu sangat mahal. Kalau kita sudah dipercaya orang, ya kita harus jaga dengan baik ya. Itu pun saya juga selalu apa tanamkan ke teman-teman semua, maksudnya gini, kita tuh lihat sesuatu tuh jangan lihat cuannya dulu. Kita bisa ngelakuin apa nih buat orang itu. Kita bisa ngasih yang terbaik apa nih buat orang itu gitu. Nanti orang itu pasti akan ingat kita gitu loh. Karena nggak harus sekarang ya, suatu saat juga kalau kita butuh bantuan kan, walaupun nggak lewat orang ini, bisa lah orang ini referensiin siapa gitu loh. Tapi kalau kita udah ngelihatnya, ih ini orang nggak bisa nguntungin kita nih, udahlah tinggal aja gitu. Ya kita akan stop di situ, karena kan bisnis itu kan butuh referensi yang banyak ya. Iya betul. Iya, bisnis itu kan menyenangkan ya, bisnis itu kan memang harus dijaga. Bisnis itu kan kadang kita nggak ngerti arahnya mau kemana. Niatnya yeah. kita ke si A nih, ternyata peluang bisnisnya ke si B gitu yeah, loh. Kalau kita nggak ada komunikasi yang baik dengan si A, nanti nggak bakal dong ketemu si B. Karena kan kita tahu si A itu kan dari, tahu si B itu kan dari si A ya, misalnya kayak gitu. Oke, okay. Tapi waktu Mbak berpengalaman menjadi marketing nih, mengalami penolakan-penolakan kayak gitu, gimana tuh Mbak menghadapinya ya, masa menyiapkan mentalnya gitu kan? Karena kan penolakan juga menyedihkan ya Mbak ya? Iya, karena kalau aku mikirnya gini Mbak, kita tuh punya dua pilihan ya. Kalau sudah nyemplung, mau jadi atau mau gagal, gitu aja sih. Okay. Kalau mau jadi, ya teruslah, ayo. Dulu tuh ya saya kalau kerja ya Mbak, pertama saya jadi marketing, saya kerja itu ya karena saya butuh dikenal orang ya. Saya kan masuk ke deketin komunitas kan. Itu komunitas itu saya sampai berangkat jam 6 pagi loh, karena mereka komunitasnya olahraga, saya ikut gitu. Terus nanti habis itu habis jam 6 kan saya setengah 8 selesai, saya mandi pulang ngantor. Habis itu ada nih lagi komunitas jam 9 malam kumpul, saya ikut lagi. Wow. Jadi memang apa ya kalau diceritain ya, perjalanannya tuh sangat luar biasa lah kalau saya mikir gitu loh. Dan yang greget yang anak-anak sekarang itu jarang miliki kan, teman-teman sekarang itu kan lebih pengennya tuh yang cepet instan gitu loh. Betul. Yang dulu saya apa ya, saya sampai berdarah-darah gitu loh. Saya tuh dulu pernah Mbak, kan dulu saya kan sebelum lulus kuliah kan saya sering ikut event ya, karena saya kan suka duit. Jadi biar uang jajannya banyak gitu. Yeah. Saya pernah ikut Jateng Fair. Saya dulu ikut Jateng Fair di PRPP ya, PRPP Pemalang. Saya undip kan Tembalang ya. Itu kan dari ujung sampai ujung ya. Betul. Terus saya pas itu selesai event jam 12 malam. Saya nyetir dari bawah ke atas naik motor, itu hujan gede banget dan saya di jalan kan cuma bisa nangis ya, ya Allah kok cari duit rekoso banget gitu. Saya pas itu ngomong gini, okay, hari ini kamu rekoso tapi ingat ya, setelah kamu lulus ingat ya 5 tahun ke depan kamu gak boleh rekoso, setirnya kamu udah gak boleh lurus lagi, harus bundar gitu, kamu gak boleh kehujanan lagi gitu. Itu triggernya aku ya gitu. Aku tuh karena dari dulu aku tuh seneng banget sama duit, jadi aku tuh suka kerja ya, suka nabung, suka bergaul dengan komunitas-komunitas yang bisa menghasilkan cuan gitu. Berarti sejak muda Mbak Desi itu udah ini ya, udah paham mengenai bagaimana harusnya memanage keuangan nih. Betul banget. Iya, saya tuh dulu zaman saya kuliah ya semester berapa? 4 apa 3 ya, saya lupa. Saya kan nggak tahu deposito ya, nggak ada yang ngajarin kan. Saya cuma datang ke bank, saya cuma bilang saya mau nabung gitu. Cuma kan saya mahasiswa ya. Anak mahasiswa mau nabung berapa sih gitu kan. Terus sama Mbak CS-nya aku inget tuh ditanyain, adek bisa nyisihin uang jajan berapa sebulan? Terus saya bilang 200 ribu pada saat itu ya.
Oh, waktu itu udah banyak dong, Mbak, 200 ribu. Iya, karena saya kan hobinya nge-event. Jadi saya tuh dulu Sabtu Minggu selalu event. Saya ingat tuh, pertama dibayar tuh 75 sampai ke 350 sehari. Enggak, 4 jam deh, 4 jam gitu. Jadi kan sudah ada gambaran rupiah ya. Saya pas itu bilang, 200 ribu saya bisa nyisihin sebulan gitu. Oke deh, ini dikunci 1 tahun ya. Jadi kita setiap bulan tuh nabung ya, 200. Jadi pas saya lulus kuliah, saya udah punya duit gitu ya. Saya udah punya duit. Jadi saya begitu lulus kuliah, saya udah nggak minta duit ya, udah nggak minta duit lagi. Saya pertama bayar kos pas lulus pakai duit tabungan itu. Terus alhamdulillah sampai, berarti dari saya lulus sampai sekarang gak pernah minta duit, alhamdulillah gitu. Wow, 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 keren nih. Boleh ceritain dong, Mbak, itu kan dulu, waktu dulu kan berarti kan tren ininya belum banyak ya, maksudnya tren financial planning dan lain sebagainya itu. Waktu itu zaman dulu kan belum ini ya, belum banyak ya. Benar banget. Nah, tapi kok Mbak ini, Mbak Desi udah begitu paham dan Mbak Desi udah bisa meluangkan uangnya nih gitu. Amit sambil dibenerin dikit ininya, kabelnya. Oh iya, oke. Karena aku tuh dulu punya ketakutan kalau sampai kehabisan duit gitu. Okay. Aku tuh takut kalau kehabisan duit. Jadi dari dulu ya, Mbak, saya ya kalau mau beli barang misalkan harganya 2.500, saya harus punya duit 5.000 dulu. Itu dari saya SMA kayak gitu. Dulu kan zaman SMA ada helm IMK, tau nggak ya? Iya, tren banget itu. Itu harganya berapa ya dulu ya? Ya, 300 ribu lah, 300-an ya? Itu aku harus punya duit 600 baru bisa beli itu. Karena memang mindset yang aku tanamkan buat diri aku sendiri memang kayak gitu. Kita tuh harus bisa mengandalkan uang, bukan uang yang mengandalkan kita. Gitu. Oke. Karena kalau kita bisa mengendalikan uang, uangnya jadi budaknya kita, bukan kita jadi budaknya uang. Kalau kita jadi budaknya uang tuh nggak akan ada habisnya, yang ada semua asetnya kita berangkat. Ya, tuh. Karena nafsu ya yang selalu mendorong untuk seperti itu gitu. Gitu sih. Ya itu sih kalau pesan saya sih ya, kita yang bisa mengendalikan uang lah, jangan uang sampai mengendalikan kita gitu. Wow, keren ya, anak SMA udah berpikiran seperti itu. Dulu saya waktu SMA kayaknya masih kepikirannya, jadi gimana nih caranya ngabisin uang. Iya. Belum sesadar itu sih, masalah keuangan mungkin ya. Ini boleh juga dong, Mbak, ceritakan kan. Mungkin juga kan Mbak Desi juga udah mengamati nih, tren financial planning kayak gitu-gitu kan. Dan juga punya pengalaman tadi nih, nge-handle keuangan orang-orang yang memang cukup high class ya. Nah, biasanya tuh financial planning itu porsinya gimana sih, Mbak, yang tepat nih? Misalkan bagi, karena Mbak Desi kan juga sudah mengalami ya, dari masa yang sejak awal merintis karir ya kan, sampai sekarang gitu kan, dengan sudah posisi yang lumayan gitu. Boleh diceritakan, Mbak? Kalau saya ya, kan setiap tanggal, saya dari dulu jadi karyawan, gajian selalu tanggal 25. Punya suami juga gajian tanggal 25. Jadi tanggal 25 itu selalu jadi plotting ya. Begitu tanggal 25 masuk, yang saya lakuin tuh, saya langsung nabung. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai kita nunggu. Sisa nanti misalkan, sisa 1 juta buat nabung, itu nggak bakal ada sisanya. Iya, betul juga sih. Kalau nunggu kalau terakhir itu susah. Iya, betul. Jadi kita langsung begitu tanggal 25 jebret, saya langsung transfer untuk nabung gitu. Saya sekarang kan even punya anak ya, masih 10 bulan sudah saya bukain tabungan. Gitu. Sudah saya planning kan. Wow. Jadi saya tuh sampai memplanningkan anak saya ya, Mbak. Ini ya semua sih sesuai kemampuan ya. Ya bertahap lah gitu, dari sebulan sekian, nanti kalau dia umur 5 tahun naik lagi nih sebulan sekian gitu. Jadi pas nanti dia sudah mau sekolah, aku udah gak bingung lagi gitu loh. Wow, udah kayak anaknya Raditya Dika ya. Udah punya investasi dan lain sebagainya. Oh, banyak sekarang artis-artis kayak gitu, Mbak. Iya. Anak-anaknya udah punya investasi masing-masing nih, keren-keren banget. Iya, benar. Karena kalau enggak kita yang handle, nanti kalau kita nunggu nanti-nanti, ya, nanti-nantinya mau kapan gitu kan, satu. Yang kedua, nanti kan semua
barang tuh baru-baru kita nata yang ada tuh tangannya gatel, apalagi sekarang ada Shopee, ada Tokopedia, ya, cetek kayak gitu kan, duitnya cepat habis gitu sih. Yang pertama sih saya kalau untuk financial planner ya, kita kalau yang saya terapkan ya, kita cuma boleh pakai 40% untuk konsum untuk kebutuhan hidup dari total gaji kita ya. Terus untuk kaula muda ya, khususnya yang sekarang lagi punya cicilan rumah, yeah. Ingat ya, kita tuh dari yang saya baca, dari aturan yang ada itu, kita tuh cuma boleh punya cicilan tuh 30% loh, yeah. Dari total pendapatan. Karena apa? Karena untuk menseimbangkan kan, karena biar tidak terjadi besar pasak daripada tiang gitu. Terus kes-kes yang terjadi juga, orang kenapa bisa sampai nunggak, bisa sampai aset amit-amit disita, itu kan karena over finance kan gitu. Yeah. Ya, makanya kita selalu harus kita sendiri yang jaga nih, pokoknya cicilan 30% total kartu kredit kita ditambah KPR kita, pokoknya total cicilan 30%. Terus kalau saya saranin kan 30 sama 40 kan 70. 70 saya 20% untuk nabung. 20%-nya untuk nabung. 10%-nya untuk duit jaga-jaga. Gitu, selesai. Gitu. Jadi kita enggak usah pusing-pusing gitu. Udah ada plotnya masing-masing gitu. Tapi mungkin yang agak sulit ini untuk teman-teman yang ini ya. Mungkin kan karena memang financial planning ini banyak dipakai oleh pegawai gitu kan. Nah, kalau yang kayak yang mungkin pengusaha, agak bingung itu pengusaha kayak gitu-gitu ya. Karena kan keuangannya itu belum menentu ya, Mbak. Apalagi juga sekarang nih banyak profesi-profesi yang juga sifatnya freelance nih, Mbak. Ya kan, dengan mungkin gaji ataupun honornya tuh turunnya nggak pasti gitu. Kayak tadi kan Mbak Desi kan pasti ini tanggal 25 gitu. Nah, yang mereka-mereka tuh ada nggak sih, Mbak, tips khusus buat mereka-mereka nih? Tipsnya ya, kalau menurut saya sih savingnya mereka itu di dalam tabungan tuh minimal lah ada untuk misal nih, misalkan itu pengusaha pendapatannya sebulan katakanlah 20 juta gitu. Tapi kan nggak menentu kan ya, Mbak, nggak menentu. Misalkan dia tuh biaya hidupnya cuma 6 juta. Berarti dari 20 itu kan sisa 14 ya. 14. Bulan depannya lagi sepi. Sepinya dapat 5 juta. Iya. Nah, sedangkan dia kan biaya hidupnya 6 juta, minus dong. Iya, betul, minus 1 juta. Iya kan? Nah, saran saya ketika kita dapat lebih itu di saving kan langsung satu kali, bahkan kalau bisa ya, kalau lagi gede banget dua kali biaya kehidupan kita per bulan. Jadi kalau jadi menyiapkan dana darurat ya. Iya betul. Jadi kalau misalkan bulan depan aku cuma dapat 3 juta, aku tuh ada saving buat hidup nih gitu. Kalau misal bulan depannya minus, masih bisa hidup gitu. Kalau bulan depannya lagi kan enggak mungkin dong 3 bulan masa kosong. Iya kan? Jadi minimal kalau saran saya sih seperti itu ya. Maksudnya kita ketika dapat gede, selamatin untuk biaya hidup kita full. Gitu. Oke, betul, karena betul. Kita nggak pernah tahu gitu. Itu sih. Iya, iya. Berarti tipsnya untuk teman-teman pengusaha nih, bagi yang mungkin mau menata keuangannya dan juga masih bertumbuh untuk bisnisnya, jangan dulu buru-buru untuk kemudian ini ya, konsumtif, menghabiskan uangnya ya, betul, konsumtif karena keuntungnya cukup besar dan lain sebagainya. Coba sebagian dari keuntungan yang besar itu ditabung untuk sebagai dana darurat ya, Mbak ya. Karena kan kalau dana darurat jangan kemudian diposisikan ke ini ya, keuangan-keuangan yang susah dilikuidasi. Nanti ya, kalian kalau butuh kesusahan. Betul sekali ya, betul. Nah, kalau ngomongin tadi financial planning dan lain sebagainya, itu kan banyaknya ini berkaitan dengan investasi nih, Mbak ya. Nah, kemarin kan memang juga tren sekali mengenai financial planning, terus banyak orang financial planning itu kan banyak pingin investasi gitu kan. Tapi karena banyak orang yang baru-baru banget nih belajar investasi, akhirnya tuh mereka banyak terjun ataupun salah masuk ke lubang investasi nih, Mbak. Salah satunya kemarin kan trending dan viral banget mengenai investasi bodong nih, Mbak. Iya, betul. Nah, boleh dong kasih tipsnya buat teman-teman supaya
apalagi teman-teman yang baru belajar nih berkaitan dengan investasi supaya nggak salah nih memilih investasi. Iya, terima kasih Mbak Isti pertanyaan yang sebenarnya ya teman-teman, kalau kita runtut lagi ke belakang, investasi bodong itu nggak cuma sekarang, dari dulu, dari saya pertama terjun di perbankan itu selalu investasi bodong dan selalu ada investasi bodong dan modelnya selalu sama. Masukin pertama cuani, tambah lagi cuani, ya udah deh semua masukin langsung ambiar gitu. Itu selalu polanya seperti itu. Makanya tips buat teman-teman ya, kalau saran saya, kalau kita mau berinvestasi, yang satu pertama kita harus perhatikan wadahnya kemana nih. Wadahnya kemana nih? Kita udah tahu dong, pastinya yang aman wadahnya ya di pertama perbankan ya, karena dari sisi segala hal kita sudah dilindungin. Yang penting kita ada dilindungin LPS, BI, OJK. Terus yang kedua kita harus lihat nih, kalau return-nya terlalu tinggi, memang di investasi kita kenal bahasa high risk, high return. Tapi kalau return-nya terlalu tinggi, kita juga patut curiga dong. Ya, betul. Ini uang digolang kemana gitu. Ya, pakai logika sedikit lah ya. Kalau keuntungannya terlalu tinggi kan juga nggak mungkin dong. Maksudnya nggak make sense lah ya gitu. Terus yang ketiga, kita harus tahu nih yang kita investasikan itu dia akan lempar kemana. Kalau kita nih masukin duit, duit itu sama pihak investasinya nggak dikelola, kan keuntungan kita dari mana Mbak? Oke. Kan kita kan juga harus ngerti kan, dia harus lari kemana nih ya, uangnya buat apa, dia larinya gitu. Kemana gitu. Nah yang selama ini tuh yang kurang dicari tahu sama teman-teman itu, ini akan dilarikan kemana gitu. Kalau dari misalkan kalau perbankan kan jelas ya larinya ke kredit gitu. Udah jelas kan returnnya kredit lebih tinggi daripada deposito gitu. Kalau saran saya ya, mending dapat return sedikit tapi uang kita aman dari tata, daripada kita dapat return tinggi tapi uang kita hilang gitu. Itu sih Mbak. Terus kalau investasi kan kita banyak banget ya dari dari pemerintah juga ada obligasi. Terus yang lagi tren-tren sekarang juga dari dulu sih trennya itu ada reksadana, itu kan juga ada manajer investasinya masing-masing. Ya betul. MIMI-nya ya. Kita yang jelas sih kita harus nyari yang blue chip ya. Kita kan sebelum ikut kan lihat grafiknya gitu. Terus ya kalau menurut saya sih bisa ke Cokim ya. Gold, emas. Okay. Kalau bahasanya nasabah biasa Cokim. Terus kita juga bisa invest kan macam-macam ya, ke US bisa, ke Sukuk bisa, apalagi sekarang kan serinya juga banyak. Ke yang paling penting ke deposito sentral Arfa. Betul, itu salah satu juga yang paling aman ya Mbak ya. Iya, betul. Nah kalau boleh cerita sedikit Mbak, tadi kan tadi Mbak Desi bilang bahwa return-nya itu yang logik, inilah bisa dipikir dengan logika. Nah, return yang pas itu berapa sih Mbak? Maksudnya tuh yang aman gitu. Kira-kira ini nih kalau udah di atas gini tuh udah kayaknya nggak aman deh. Soalnya ini udah di luar logika nih buat perbankan ataupun buat lembaga investasi. Iya betul. Gitu. Kita kan ada standar BI rate ya. Kalau untuk perbankan standar BI rate-nya di 3,5%. Kalau untuk BPR di 6%, karena BPR memang BI rate-nya lebih tinggi, LPS-nya lebih tinggi daripada perbankan gitu. Berarti kalau ada return yang lebih tinggi dari itu, kita patut pertanyakan gitu loh. Misalkan ada 10% nih, ya kita harus tanya ini larinya kemana gitu. Ini uangnya diputernya kemana gitu. Benar-benar ke kalau pasar uang kan masih agak tenang ya, maksudnya biasanya kalau kita return tinggi itu kan larinya ke saham ya. Iya betul. Gitu. Dan kalau loss ya sudah gitu kan gitu. Cuma kalau saya sih saran saya sih untuk saat ini deposito sih yang aman gitu. Deposito aman. Walaupun sebenarnya kita sudah rebound sih ya. Untuk IHSG kan kita juga udah tinggi.
dibandingkan tahun kemarin jauh sekali ya. Kemarin kan sempat ada di angka 52 ya, 52. Sekarang kan kita ada di 6,8. Itu kan udah ribbon lah, maksudnya untuk IHSG kita udah tinggi, dolarnya sudah stabil, semuanya sudah stabil, ekonomi sudah mulai membaik lah kalau menurut saya gitu. Itu sih Mbak. Oke, jadi dari situ kita bisa belajar ya Mbak, bahwa ya rate-nya kita harus belajar dari memahami juga berkaitan dengan BI rate, kayak gitu-gitu ya Mbak ya. Terus juga, mungkin juga teman-teman butuh ini ya, yang investasi juga bukan hanya pasang invest, tapi melek terkait dunia perekonomian gitu ya Mbak ya. Iya betul, kita tuh harus mengikuti market-nya gitu ya. Update, iya. Kan, kemana tuh Mbak, kira-kira kalau teman-teman pingin belajar gitu, memahami itu, boleh kasih saran mungkin, oh baca ini deh kayaknya belum Mbak. Dulu dari dulu kan itu memang belum kan panduannya gitu, dan biasanya kalau dulu kan ada di koran-koran kan ada kan ya Mbak, kalau sekarang lebihnya ke detik.com kan gitu-gitu kan ada info ekonomi gitu-gitu kan ya, jadi kita tahu nih kalau dulu kan selalu kita kan pacuannya The Fed nurunin suku bunga bla 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 kayak gitu ya. Ya, sekarang kan juga bisa diakses lewat Bloomberg lah, lebih gampang gitu. Oke, nah itu teman-teman kalau pingin belajar ya mengenai market hari ini tuh seperti apa gitu. Nah, kita juga pingin ngomongin ini nih Mbak, yang juga mungkin sering jadi pertanyaan teman-teman itu kan berkaitan dengan UMKM nih Mbak. Nah, dapat dari Mbak Desi gimana sih mengenai UMKM, terutama pandangan Mbak Desi mengenai UMKM yang ada di Pemalang sendiri nih? UMKM di Pemalang? Saya tuh sangat bangga loh sekarang sama Pemalang. Karena saya lihat ya, dari saya kecil sampai sekarang, sekarang itu UMKM-nya bertambah. Apa ya, anak mudanya mulai berkreasi ya. Apalagi dengan adanya kafe-kafe, terus banyaklah pemerannya tuh anak-anak muda di dunia, ya di dunia kayak wedding juga banyak, anak muda-anak yeah. muda, iya kan? Terus fotografer juga banyak gitu. Jadi saya tuh liatnya senang gitu kan. Membahas tentang UMKM, Central Arte juga balik lagi nih ke perusahaan gue. BPR Central Arte juga peduli terhadap UMKM, kita akan meluncurkan program tentang yang berkaitan dengan UMKM. Sebagai bentuk kepedulian BPR Central Arta kepada masyarakat gitu. Itu sih. Wow, nanti bisa dukung teman-teman UMKM ya, Mbak ya. Siap. Betul juga sih tadi kata Mbak Desi itu sekarang itu UMKM udah didominasi anak muda. Ya, karena betul. Sekarang itu yang bisa bisnis itu bukan hanya orang-orang yang sudah punya uang banyak gitu ya. Mereka bisa merintis bisnis dari benar-benar dari nol gitu. Padahal kan kemarin kan banyak tren viral ini ya. Anak kecil, anak-anak baru maksudnya usia SMP, SMA, tapi udah punya bisnis yang lumayan nih untungnya. Dari bisnis ada yang squishy gitu-gitu loh Mbak, sampai ada yang fashion kayak gitu-gitu. Sekarang kan luar biasa sih, kayak kesempatan untuk kemudian teman-teman menjadi wirausaha itu, wow, sudah terbuka, terbuka lebar. Dan anak sekarang lebih berani ya daripada zaman saya. Kalau zaman saya kan lulus kuliah, maunya kerja di mana ya, cari kerja di mana ya. Iya kan ya Mbak? Kalau sekarang tuh mereka punya wawasan sendiri gitu. Apa ya, buka kayak cuci sepatu aja bisa jadi usaha ya. Iya betul. Sekarang tuh macam-macam banget. Ya kan grooming ini kan hewan-hewan kan juga udah banyak iya loh. Gitu. Terus ngutekin kuku. Ya itu jadi usaha kan, nail art kan. Terus gimana zaman dulu kan mana kepikiran iya. kan ya kayak gitu kayak betul, gitu. Betul. Ya luar biasa lah. Laundry juga kan jadi ya dari dulu memang jadi usaha, cuma sekarang lebih maju lagi karena pick up service dan lain sebagainya. Terus ya banyak lah makanan-makanan yang nggak ada habisnya. Luar biasa, pokoknya anak-anak zaman sekarang tuh sangat luar biasa. Generasi milenial tuh hebat. Daripada zaman saya tuh cuma beraninya daftar kerja. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, berkaitan dari UMKM tadi kan banyak yang anak muda kayak gitu. Sebenarnya bisa nggak sih kalau teman-teman anak muda yang UMKM kayak gitu, terus supaya mendukung bisnisnya atau usahanya itu, kemudian mengajukan kredit ke perbankan kayak gitu? Bisa, asal punya KTP ya. Oh, di usia punya KTP ya. Kalau belum gimana tuh Mbak?
lewat orang tua kayak gitu? Kalau lewat orang tua bisa, berarti berarti yang kredit atas namanya orang tua. Penjaminnya orang jaminannya atas namanya juga kan biasanya orang tua kan, karena kan yang masih muda kan kebanyakan belum ada nama di aset gitu kan. Bisa sih nanti atas nama, asal orang tuanya mau gitu, asal orang tuanya setuju gitu aja sih. Bisa untuk pembiayaan anak UMKM itu kita bisa kok, asal ya semuanya jelas arahnya gitu. Nah, itu ya teman-teman, jadi kalau teman-teman anak muda gitu, asalkan udah punya KTP dan nanti bisa dikonsultasikan ya sama Mbak Desi kalau yang mungkin juga berminat untuk kemudian mendukung bisnisnya atau usahanya, silakan bisa dikonsultasikan ke PPR Sentral Arta Pemalang. Oke teman-teman, nah kita tadi udah ngobrol banyak banget sampai ini sudah maghrib ya, gelap ya. Udah maghrib. Makasih banyak Mbak Desi sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga. Semoga kita nanti bisa kapan-kapan ngobrol lagi ya Mbak. Oke, Mbak Isti. Oke. Terima kasih, semoga sehat selalu Mbak Desi dan tim. Semoga bisa makin sukses nih untuk BPR Arta. Ya, terima kasih. Oke. Nah, sampai jumpa teman-teman untuk episode selanjutnya dan terima kasih sudah bergabung.